Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Siap berbagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap ada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Teknikal support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap? Langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dipersilakan Cikgu Zatul Syamah binti Naim dari SK Tambun Tulang yang akan membentangkan tajuk dalam kategori kurikulum, iaitu SKTTTV, a platform that fits all. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 09 educators. Saya Zatul Syamam binti Naim, guru bahasa Inggeris dari SK Tambun Tulang, Arau, Perlis.
Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang amalan terbaik TVPSS sekolah kami, SKTT TV, yang turut kami gelar sebagai a platform that feeds all. Kenapa ya? Jom bersama saya sehingga akhir video ini. Baiklah, sebelum kita lihat dengan lebih lanjut, jom kita tengok sedikit latar belakang SKTT TV. Pada sebelum ini, kami memang seringkali merakam majlis-majlis rasmi sekolah dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan di SK Tambun Tulang. Walau bagaimanapun, video-video tersebut dimuat naik ke YouTube peribadi saya, Zatusi Naim. Jadi ini agak menyukarkan pencarian sama ada bagi pihak guru yang inginkan evidence-evidence dalam bentuk video ataupun murid ataupun mahupun ibu bapa yang ingin melihat perkembangan dan aktiviti-aktiviti sekolah. Jadi dari situlah terdetiknya idea untuk mewujudkan saluran YouTube rasmi yang khas untuk Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang. Jadi SKTT TV telah pun ditubuhkan pada Oktober 2019 dan pada awalnya saluran YouTube rasmi sekolah ini digunakan sepenuhnya untuk memuat naik majlis-majlis rasmi sekolah, aktiviti-aktiviti sekolah seperti kejohanan olahraga, hari anugerah kecemerlangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, konten-konten yang dimuat naik berubah mengikut peredaran masa. Dan seperti yang kita tahu, selepas Malaysia dilanda pandemik COVID-19, pada masa inilah saluran YouTube rasmi SKTT iaitu SKTT TV digunakan dengan sepenuhnya. Bak kata orang, kita kata we use this platform to its full potential. Setelah 3 tahun penubuhan, objektif penubuhan SKTT TV telah pun melalui beberapa perubahan dan penambahbaikan mengikut peredaran masa. Pertama sekali, platform ini digunakan sebagai satu platform untuk menyebarkan maklumat serta perkembangan semasa tentang sekolah kami, di mana ibu bapa dan murid-murid sekolah dapat keep track tentang apa yang berlaku di sekolah, sama ada majlis rasmi, aktiviti-aktiviti sekolah dan sebagainya. Dan selain daripada itu, masyarakat setempat dan juga masyarakat luar yang ingin tahu tentang sekolah kami boleh mendapatkan maklumat-maklumat tersebut daripada SKTT TV. Objektif yang kedua adalah SKTT TV juga adalah sebagai satu platform pembelajaran di atas talian. Kita dapat lihat objektif ini tercapai dengan kadar yang agak tinggi semasa COVID-19 sebelum ini, di mana sekolah ditutup dan guru-guru terpaksa menjalankan home-based learning di rumah secara atas talian bersama murid-murid mereka. Jadi, sekolah kami telah memilih saluran YouTube sebagai salah satu tools untuk home-based learning kepada anak murid kami. Objektif yang ketiga, SKTT TV juga selain daripada menyebarkan maklumat ataupun sebagai platform online learning, ianya juga bertujuan untuk menyediakan ruang kepada murid untuk menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. Sebagai contoh, sekiranya guru-guru menjalankan project-based learning di dalam kelas-kelas, dan video project-based learning ini kami akan upload ke SKTT TV, di mana para ibu bapa dapat melihat perkembangan dan hasil kerja anak mereka. Guru-guru juga boleh menjadikan video tersebut sebagai evidence PDPC mereka, dan anak murid juga boleh mengekspresikan kreativiti mereka dalam penghasilan video project mereka, video project tersebut. Objektif yang terakhir, SKTT TV juga berusaha untuk melengkapkan anak murid kami dengan kemahiran teknologi masa kini ataupun dikenali juga sebagai Internet of Things. Of course, diakibatkan peredaran masa, lebih banyak benda yang berunsur teknologi dan digital perlu diketahui oleh murid-murid. Jadi,
SKT TV ini merupakan satu platform untuk mereka mendapatkan pengetahuan dan kemahiran tersebut. Selain daripada menggunakan YouTube sebagai platform SKT TV, kami turut mempunyai studio SKT TV di sekolah kami. Dan seperti gambar yang ditunjukkan, studio SKT TV telah pun melalui pelbagai perubahan dan penambahbaikan. Pada tahun 2019, seperti gambar yang para hadirin dapat lihat, kami menggunakan barang-barang yang sedia ada sahaja. Even tripod pun kami gunakan, baldi, bangku, apa saja yang kami dapatkan pada masa tersebut. Dan seterusnya pada tahun 2020, alhamdulillah, studio SKT TV telah mendapat sebuah bilik kecil yang telah pun kami cat untuk menjadikan fully green screen room. Walaubagaimanapun, kelengkapan pada masa itu hanyalah kelengkapan-kelengkapan yang asas sahaja. Dan seterusnya pada tahun 2021, memandangkan pada tahun tersebut kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 dan sekolah ingin melaksanakan hari graduasi prasekolah dan juga hari apresiasi tahun 6, dan kami membuat keputusan untuk menjalankan majlis itu secara live streaming. Jadi kami memerlukan ruang yang lebih besar. Jadi kami mengambil sedikit sudut di dalam makmal komputer untuk dijadikan sebagai studio yang lebih besar. Dan seterusnya, alhamdulillah, pada tahun 2022, studio SKT TV telah pun berpindah ke sebuah bilik khas yang lebih besar, di mana bilik itu juga adalah merupakan bilik yang digunakan untuk rakaman SNAP Chipping Valley Accelerator Educator Program 2022. Studio ini dilengkapi pelbagai alatan asas yang membantu dalam proses rakaman dan juga live streaming. Walaupun secara rasminya TVPSS dikendalikan di bawah bidang kurikulum, namun di SK Taman Tulang kami cuba menjadikan SKT TV sebagai satu platform yang lebih menyeluruh, di mana ianya merangkumi pelbagai aspek di sekolah seperti pengajaran dan pembelajaran atas talian, program-program yang melibatkan hal ehwal murid, program-program core curriculum, program-program transformasi sekolah TS25 dan program-program KPM dan antarabangsa. Untuk pembelajaran secara atas talian, lebih kurang 44 buah video telah berjaya dihasilkan oleh guru-guru SK Tambun Tulang yang merangkumi pelbagai subjek seperti sains, matematik, sejarah, pendidikan Islam dan banyak lagi. Selain daripada itu, kami turut mengadakan kelas online bahasa Inggeris secara siaran langsung untuk murid-murid SK Tambun Tulang. Walaubagaimanapun, terdapat juga murid-murid dari sekolah-sekolah di sekitar Perlis dan juga di luar Perlis yang turut menyertai kelas live bahasa Inggeris kami sewaktu PKP yang lalu. Untuk program Hal Ehwal Murid, unit Hal Ehwal Murid dan juga SKT TV telah pun bekerjasama dalam pelbagai aktiviti di sekolah. Sebagai contoh, pilihan raya ketua murid, di mana calon-calon ketua murid pada tahun 2021 dan 2022 perlu membuat video manifesto mengutarakan kenapa mereka perlu dipilih sebagai ketua murid pada tahun tersebut. Dan jumlah like dan tontonan video tersebut membawa peratusan dalam pemarkahan mereka nanti. Selain daripada itu, Unit HEM dan SKT TV turut mengadakan live webinar pada tahun 2021 dan kami telah berjaya mengadakan 4 siri webinar, iaitu PDPR versus Gadget, webinar tentang keburukan dadah, webinar tentang bullying cyber dan webinar tentang gaya hidup sihat. Dan keempat-empat webinar ini telah berjaya mendapat lebih kurang 15,000 jumlah tontonan. Bagi bidang core curriculum, SKT TV turut membantu dalam penghasilan video-video untuk penyertaan murid-murid di dalam pelbagai jenis pertandingan seperti pertandingan video kreatif, pertandingan-pertandingan core academic dan banyak lagi.
SKT TTV juga turut digunakan sebagai salah satu platform untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan program transformasi sekolah TS25 seperti majlis apresiasi tahun 6, majlis graduasi prasekolah dan banyak lagi. Seterusnya, kami juga turut terlibat dalam pelbagai aktiviti-aktiviti anjuran KPM sama ada di peringkat negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Alhamdulillah, pada tahun ini, tahun 2022, SKTTTV kru telah pun dijemput untuk membuat liputan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang telah diadakan di Pusat Dagangan Dunia, di mana wartawan-wartawan cilik kami telah pun menemu ramah pengunjung-pengunjung di Pesta Buku tersebut, para pempamer dan juga tokoh-tokoh terkenal serta selebriti-selebriti tanah air seperti Mustafa Kamal, Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia dan ramai lagi. SKTTV juga berjaya meraih pelbagai jenis anugerah pada tahun 2020 dan 2021. Anugerah saluran YouTube terbaik kategori sekolah di Anugerah Duta Negeri Perlis 2020 dan 2021, Ikon Murid TVPSS Peringkat Negeri Perlis 2021, Video Terbaik TVPSS 2021 Peringkat Negeri dan Video Terbaik TVPSS 2021 Peringkat Kebangsaan. Pada mulanya, video-video yang dihasilkan dan dimuat naik ke YouTube SKTTV adalah kebanyakannya hasil tangan daripada para guru SK Tambun Tulang. Walaubagaimanapun, dari tahun ke tahun, kami telah pun berusaha untuk melibatkan lebih ramai murid dalam penghasilan video-video yang dimuat naik ke SKTTV. Dan pada tahun 2022, kami telah pun mula menggerakkan wartawan cilik ataupun young journalist ataupun yang kami gelar sebagai our pride and joy. Wartawan cilik SKTTV ataupun turut dikenali sebagai SKTTV crews didedahkan dengan pelbagai jenis kemahiran yang berkaitan dengan bidang media penyiaran. Mereka belajar bagaimana menjadi seorang pengacara dan wartawan. Mereka turut belajar bagaimana menjadi juru gambar dan juru video, penghasilan skrip dan suntingan video. Mereka juga turut didedahkan dengan kemahiran mengendalikan StreamYard dan VMix. Dengan pelibatan para murid sebagai SKTTV crews ataupun wartawan cilik, mereka dapat membina keyakinan diri, memupuk semangat ingin mencuba, melengkapkan diri mereka dengan kemahiran kalis masa hadapan dan juga belajar cara-cara memikul tanggungjawab yang diberi dan membentuk networking dengan orang-orang luar daripada comfort zone mereka. Dan akhir sekali, untuk masa yang akan datang, kami bercadang untuk mengadakan lebih banyak bengkel atau kursus kepengacaraan dan kewartawanan, mengadakan bengkel syutingan gambar dan video, memberi peluang kepada murid-murid untuk mengendalikan rancangan ataupun siri di SKTTV dan juga memberi peluang untuk lebih ramai lagi murid menyertai aktiviti di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Sekian sahaja perkongsian saya tentang amalan terbaik TVPSS SK Tambun Tulang. Terima kasih kepada para penonton kerana sudi menonton sehingga ke akhir video ini. Dan kalau anda belum lagi, jangan lupa tekan butang subscribe yang merah di bawah tu dan juga tekan butang loceng untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel kami SKTTV. Dengan itu, saya akhiri pembentangan saya dengan jutaan terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.